بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الحمد لله di pagi hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bertemu kembali di tempat yang mulia ini, Masjid Ahlul Khair. Semoga masjid dengan namanya Ahlul Khair, yang artinya adalah ahli kebaikan, menjadikan jemaah yang ada di dalam masjid ini selalu berada pada kebaikan sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga semua doa yang dipanjatkan untuk kebaikan dunia dan akhiratnya serta ibadah dan amal solehnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan dijauhkan dari siksa kuburnya dan api nerakanya dan dimasukkan ke dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, berbicara tentang sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah merupakan sirah yang sangat panjang, sirah yang sangat detail, bahkan saking detailnya sampai ahli sejarah dari kalangan barat mengatakan tidak ada sejarah yang paling akurat dan otentik di dalam dunia ini kecuali sejarahnya Muhammad, kata mereka. Karena sejarah yang berhubungan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sangat detail sekali pembahasannya. Bahkan bukti-buktinya pun sampai sekarang masih ada, terutama yang berada di daerah Arab sana, Mekah, Madinah, Syam dan sekitarnya. Bukti-buktinya ada dan dipelajari dengan benar. Bahkan orang yang menceritakan tentang sejarah Nabi sallallahu alaihi wasallam pun diketahui dengan jelas bahwa orangnya itu ada, kemudian yang menceritakan itu orangnya benar dan jujur. Adapun orang yang menceritakan tentang beliau namun ternyata walaupun orangnya ada tapi pernah diketahui satu kali saja dia berbohong, maka satu kali saja dia berbohong di dalam hidupnya, kemudian dia menceritakan tentang sejarah Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka ceritanya akan ditolak seterusnya. Kita tahu bagaimana hadis ya, mempunyai beberapa derajat. Ada yang sahih, ada yang hasan, kemudian ada yang dhaif, ada yang munkar, bahkan ada yang dhaif juga, sangat lemah sekali. Sehingga hadisnya pun ditolak. Semua cerita yang datang dari orang yang pernah berbohong ini tidak akan pernah diterima lagi. Dan bahkan orang yang menceritakan tentang itu pun, tentang sejarah tadi, dia dituntut untuk benar-benar kuat hafalannya. Jadi tidak ada istilah kedulian, itu enggak ada. Jadi kalau kelasnya seperti kita, dituntut untuk menjadi profi hadis, menceritakan bagaimana ucapan Rasulullah, gerakannya Rasulullah, tingkah laku Rasulullah, maka mungkin lemah hadis itu akan ditolak oleh rawi hadis. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah bentuk dan cara Allah Subhanahu wa taala menjaga Islam.
Dan karena itu Rasulullah SAW sebagai seorang nabi yang mulia yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala ke muka bumi ini untuk menyampaikan pesannya, wahyunya agar diterima oleh seluruh makhluk yang ada di muka bumi ini, beliau juga mempunyai identitas yang jelas. Bukan identitas yang remang-remang. Bahkan dulu ketika sahabat Rasulullah SAW lari ke negeri Habasyah karena khawatir intimidasi dari kafir Quraisy yang berada di Mekah. Ketika sampai di sana, orang-orang kafir mengutus Amr bin As yang saat itu memang terkenal dengan cerdasnya untuk mendeportasi kembali sahabat-sahabat yang lari ke negeri Habasyah ini. Dan di antara yang ditanyakan oleh Raja Habasyah pada saat itu adalah bagaimana dengan nasabnya dia? Apakah nasabnya dia orang yang jelas? Mereka mengatakan, ya Rasulullah, dia nasabnya jelas, semua orang tahu kalau dia adalah dari keturunan yang orang berkelas, orang berada, orang terpandang. Tujuannya apa Allah Subhanahu wa taala memilih dari keluarga yang terpandang agar statusnya jelas. Kalau statusnya enggak jelas kan orang akan meragukan, mungkin akan menghinakan diri. Misal ada dulu di kampung saya ada teman ini terpisah dengan orang tuanya sejak kecil. Kemudian oleh keluarganya karena terpisah dengan orang tuanya lalu dimasukkan ke pesantren sampai selesai akhirnya. Masya Allah, anak ini sebelum tahu persis status orang tuanya taat banget beribadah. Ya, saking taatnya beribadah, setiap hari itu dihabiskan di masjid waktunya untuk mengaji dan bahkan dia mempunyai keahlian membaca Al-Quran seperti Mu'ammar itu menyadarkan Al-Quran. Ya kalau dikatakan ria, ya mungkin ria kali ya, emang bisa anak muda lulusan dari pesantren aliyah. Sehingga ketika sore hari biasanya di kampung kita itu nyetel apa kaset ngaji, ketika dia datang kaset itu tak pernah disetel lagi dan digantikan dengan suaranya dia. Kenapa? Mungkin suara yang sangat indah sekali. Kemudian lama-lama menceritahu, bapak saya mana? Karena tadinya di Jawa Timur, di Madura, kemudian pindah ke Kalimantan karena orang tuanya ada di Kalimantan, kabarnya begitu. Setelah ketemu dengan ibunya, bapak saya mana, Ma? Bapak kamu enggak ada. Awalnya dikabarin udah meninggal. Kalau meninggal kuburannya di mana katanya? Tapi dewasa, saya ingin berziarah ke kuburan bapak, saya ingin mendoakannya. Tak bisa menjawab mamanya. Ternyata dia hasil anak zina. Sudah berusaha menjadi orang yang taat, namun ternyata kabarnya jelek yang dia dapat. Spontan, setelah itu dia malu dari teman-teman yang lain yang selama ini menunjukkan kesolehannya, ternyata kabarnya adalah dia dihasilkan dari hubungan yang tidak halal. Terus berubah 180 derajat. Enggak pernah ke masjid lagi, percuma saya selama ini sholat, kata dia. Kata memang ya secara tidak ya, lemah. Cuma didesarkan karena ilmu pesantren kelas A, kelas nyali ya. Apalagi pesantren tradisional pada waktu itu. Ya sampai sekarang pun saya enggak tahu kabarnya dia, entah kemana, entah apa yang dia lakukan. Lalu setelah itu dia pergi meninggalkan daerah kita, merantau entah kemana. Tapi yang jelas sejak dia mendengar kabar berita jelek itu, enggak pernah lagi ke masjid, enggak pernah ngaji lagi di masjid dan seterusnya. Wallahu a'lam apa yang terjadi. Kenapa seperti ini? Karena merasa hina. Padahal orang lain enggak ada yang menghina dia, tapi dia merasa terhina.
Nah, bagaimana kalau status seorang yang makhluk dirinya Nabi kemudian menyampaikan kebenaran, yang mana kebenaran ini oleh orang lain dianggap salah, sudah menentang, oh, ini halal, ini haram, ya kan? Ini perbuatan yang dimurkai oleh Allah. Kalian apabila berbuat seperti itu, maka kalian akan masuk neraka, akan disiksa kubur oleh Allah Subhanahu wa taala dan seterusnya. Apa yang akan terjadi? Ya. Kalau orang lain tahu, maka yang terjadi adalah pasti akan mengingatkan dia, jangan ngomong aja kamu. Kalau kamu ingin menyampaikan benar-benarkan dulu status kamu itu, pasti kan kayak gitu, akan terhina dan seterusnya. Inilah pentingnya Islam. Kenapa Islam ya menjaga sekali yang namanya status dan nasab. Bahkan Islam ya, sampai memerintahkan ya, saking khawatirnya terjadi persinahan antara seorang pemuda dan pemudi, Rasulullah SAW sudah memberikan sebuah ya nasihat yang baik. Ya, di antaranya adalah kata beliau, "Man istata'a minkum al-ba'ata falyatazawwaj. Wa man lam yastati' fa'alayhi bis-siyam fa innahu lahu wijah." Barang siapa di antara kalian yang mampu untuk al-ba'ah, al-ba'ah itu ulama fikih menjelaskan bisa bermakna adalah mampu memberikan nafkah lahir maupun batin. Ya. Sehingga dia bisa memberikan haknya sebagai seorang suami secara utuh kepada pasangannya. Kalau kalian mampu, ya Rasulullah SAW, kata Rasulullah, falyatazawwaj, silahkan kalian nikah, jangan ditunda lagi. Wa man lam yastati, namun bagi orang yang tidak mampu untuk al-ba'ah, ya, mampu secara ya, lahir, ya, tidak mampu secara lahir, tidak mampu juga secara batin. Kan ada orang mampu, lahirnya mampu, tapi batinnya tidak. Kenapa? Karena masih mempunyai penyakit. Atau karena kalau seandainya saya menikah dengan si fulana, dikhawatirkan nanti malah penyakit ini mengenai yang lainnya. Atau nanti ketika saya menikah, yang ada malah terbongkar aib dan jelek dan rusak rumah tangga. Ya kalau dalam kondisi seperti ini, falihi bisyaham, kata Rasulullah, puasa dulu. Kenapa? Karena puasa itu dalam pijak akan menjadi tangi bagi orang yang terhalang seperti ini. Ya, kita tahu hikmah dari puasa. Ya kan? Ketika orang berpuasa, jangankan sampai berbuat zina. Ya, zina dalam artian berhubungan badan. Kalau dia benar adalah orang yang berpuasa dan puasanya itu benar-benar terjaga, maka dalam puasa untuk mencegah agar tidak terjadinya zina adalah ya walaupun sebetulnya di luar puasa juga ini berlaku, pandangan kita pun harus dijaga ya, nggak boleh melihat sesuatu, nggak boleh berkata kotor, nggak boleh berpikiran jorok. Subhanallah, Islam memberikan solusi yang sangat baik sekali. Bahkan ya, kalau seandainya dia sudah nikah kok masih juga gak bisa menahan nafsunya, disebabkan karena mungkin pasangannya gak bisa memuaskan atau karena ada halangan sesuatu yang menyebabkan dia tidak mampu untuk memenuhi haknya, maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita dengan fakiru ma'tabarakum minan nisa'i masna wa thalatha wa ruba', silakan kalian nikah ya. Kalau misalkan satu pasangan tidak cukup, masna wa thalatha wa ruba', 2, 3, dan 4. Maka dari sini Islam sangat menjaga sekali yang namanya keturunan. Dan di antara tujuan
Allah Subhanahu wa Ta'ala ya, menjaga masalah nasab itu tujuannya adalah memang untuk menjaga agama kita, menjaga agama. Karena dengan nikah, dengan nasab yang sempurna, akhirnya agama kita akan menjadi baik. Agama kita akan terus terjaga dengan sempurna. Dengan tidak terpeliharanya nasab, tidak terjaganya urusan nikah, maka agama kita akan rusak dan hancur. Kok bisa terjadi? Kita lihat bagaimana dunia barat. Mereka yang sekarang, ya mungkin sudah masuk ke Indonesia, yang terkenal dengan LGBT. Bagaimana agamanya dia akan terpelihara? Sementara dia menyalahi fitrahnya dia sebagai manusia. Hewan saja tidak mau hewan kawin dengan satu jenisnya, kecuali hewan itu bermasalah. Tapi kalau hewan itu baik, normal dia, insya Allah hewan itu pun akan mencari lawan jenisnya. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Kemudian dari situ juga, ya, kenapa Allah dan Rasulnya memerintahkan kepada kita untuk menjaga yang namanya nasab? Karena dari situ, ya, akhirnya tidak timbul yang namanya penyakit. Ya, tidak ada penyakit yang namanya HIV, kemudian AIDS. Coba kalau seandainya status nasabnya nggak jelas, pernikahannya nggak jelas, anak itu bersumber dari mana, istrinya siapa, maka akan timbul penyakit-penyakit yang berbahaya pada akhirnya untuk kita. Ini adalah cara Islam menjaga kemuliaan dari setiap makhluknya yang ada di muka bumi ini. Dan dari situ juga Islam dengan sangat luar biasa untuk menjaga status nasab ini. Nasab itu disandarkan kepada bapak dan tidak disandarkan kepada ibu. Tujuannya apa? Untuk menjaga status kebapaannya, bahwa dia benar-benar hasil anak yang sempurna, hasil anak yang dihasilkan dari hasil yang halal. Makanya kenapa di bank-bank konvensional khususnya, ketika kita mendaftar, kemudian di formulir yang diajukan kepada kita, yang disodorkan kepada kita itu, yang ditanya apa? Nama, kemudian ibu, ibu kandung. Kok bukan bapak? Padahal dalam Islam harusnya adalah bapak, bukan ibu. Karena bank-bank konvensional ini mengadopsi hukum barat. Kenapa kok bisa begitu? Karena di barat, ya, betapa banyak dari mereka anak yang dipelihara oleh panti asuhan yang bapaknya tidak jelas siapa bapaknya. Ya, akhirnya yang mereka tahu hanyalah mamanya. Kok bisa begitu? Iya, karena bapaknya entah kemana lari. Ya, selesai menenangkan benih di seorang wanita, kemudian dia pergi. Bahkan saya pernah dulu mendapatkan cerita di sebuah koran. Allah Alam ini cerita benar atau tidak, ya namanya koran kan, nggak punya perawi. Tapi ceritanya pada waktu itu adalah ada penggerebekan di tempat-tempat yang gelap itu. Kemudian ada seorang ibu yang ikut terciduk di situ dan kondisinya sudah hamil besar.
ketika diinterogasi oleh pihak kepolisian bagian kriminal, ibu udah mati, bapak ibu masih jualan terus. Kalau begitu nanti anak ibu mau dikasih nama siapa, dinisbatkan bapaknya kepada siapa? Tapi jawaban ibu itu gampang, Pak. Kalau masalah anak mah, yang dia kalau udah keluar nanti saya kasih aja namanya Bram. Kok dikasih Bram? Namanya pendek banget namanya. Iya, Pak, katanya. Namanya Bram itu singkatan dari beramai-ramai, Pak, katanya. Nah, alhamdulillah. Karena enggak status jelasnya. Sehingga akhirnya betapa banyak dari mereka yang dihasilkan dari hukuman yang tidak jelas, lalu kemudian dibuang di tempat sampah, dibuang di selokan, dan seterusnya. Alhamdulillah. Akhirnya dalam hal ini bisa menyebabkan ibu ini jatuh dalam perbuatan yang sudah melakukan dosa besar, kemudian membuang anaknya pun dosa besar. Dua kali dia jatuh ke dalam perbuatan dosa besar. Kalau dia saja melakukan perbuatan seperti ini, lalu kemudian dia tidak sempat bertobat, keburu meninggal, apa yang terjadi? Ya kan? Maka nanti di yaumil qiyamah akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, bi ayyi dzanbin qutila? Atas dasar apa? Dosa apa bayi ini dibunuh oleh orang tuanya? Akan ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala nanti di yaumil qiyamah, bi ayyi dzanbin qutila? Ya, pada kiamat akan ditanya bayi itu, kenapa kalau ternyata bayi itu menyampaikan ya keluhannya, ya Allah, saya itu dibunuh gara-gara saya dihasilkan dari hubungan gelap bapak dan mama saya itu orang itu. Ya, saya kena neraka, alhamdulillah. Kalau sudah kondisi seperti ini, mungkin tidak akan terjaga baginya agamanya. Ya, bahkan di antara mereka kadang ada, ya, ketika dia bertobat malu juga. Saya pernah mendapatkan keluhan dari salah seorang jemaah, Ustaz. Sebetulnya saya ingin cuma malu, Ustaz. Kenapa saya bilang malu? Ya, ini berhubungan dalam masalah dosa yang sangat suram dan jelek sekali, Ustaz. Saya seorang akhwat, kemudian pada dulu saya, ya, dunia saya gelap, akhirnya terjatuh dalam perbuatan zina. Apakah masih ada orang yang mau dengan saya, Ustaz? Walaupun saya sudah taubat. Ya, saya bilang, Allah yang Maha Tahu. Tapi ya usahakan, bukti harus ya taubatnya benar-benar kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Biar doakan, Ustaz, ya. Saya cuma malu aja, Ustaz, kalau seandainya ketemu dengan ikhwan, kemudian ternyata ikhwan itu orang yang benar-benar saleh. Kasihan dengan dia, Ustaz. Saya nih kasihan, enggak enak, enggak tega saya tadi. Walaupun saya sudah berusaha ya menutupi diri dengan baik, tapi kan tetap ketahuan, Ustaz, pada akhirnya nanti. Saya kasihan, enggak tega dengan dia. Tapi ada juga lama kemudian dapat lagi cerita. Ya, Ustaz, saya ingin curhat, Ustaz. Ini kalau tadi akhwat, sekarang ikhwannya. Gini, Ustaz, boleh enggak saya menikahi akhwat yang sudah pernah terjerumus dalam perbuatan zina seperti itu? Saya bilang, enggak masalah kalau memang dia taubat. Kok kamu bisa mengetahui dia benar berzina? Karena dia ngaku, Ustaz. Ngaku? Iya, mengakui. Berapa banyak dia pernah melakukan hal itu? Katanya sih sudah sering, Ustaz, katanya gitu. Alhamdulillah. Hati-hati lagi, saya bilang gitu. Kalau kamu menikahi si wanita itu, karena dikhawatirkan nanti kena penyakit kalau dia sudah sering melakukan perbuatan itu. Enggak, Ustaz, katanya dia pakai kontrasepsi. Allah, apakah enggak ada akhwat lain ya, itu selain dia? Kok antum memaksakan diri untuk ya menikahi dia? Jawabannya, saya ingin menyelamatkan dia, Ustaz, dan agamanya. Masya Allah, mudah sekali antum, saya bilang. Siapa dia?
dia teman sekelas saya dulu Ustaz katanya. Terus antum serius ingin menikahi dia? Dia ingin menyelamatkan dia Ustaz. Ya akhi, kalau antum menikahi dia, ya ada hikmah dan mudhar di balik itu. Hikmahnya, antum nanti bisa mungkin menyelamatkan agamanya dia. Tapi bagaimana dengan pelakunya yang pernah berhubungan dengan dia? Mungkin ada di antara mereka adalah teman antum sekelas. Antum jadi ustaz, nanti mungkin jadi orang terkenal, banyak ceramah di mana-mana. Tapi apakah kata si pelaku? Alah, mujer, asyiklah haram, istrimu itu bekas saya. Apa jadinya coba? Tidak mustahil. Iya, kalau seandainya mereka adalah kemudian menjadi orang yang bertaubat kepada Allah. Kalau tidak, mungkin perasaannya pernah disinggung oleh ustaz itu. Istrimu bekasku. Kemarin saya melihat Allah juga ada truk gede sekali tulisannya dari Depok ke Cibinong. Istrimu bekasku. Allah. Itu istrimu bekasku. Maka ustaz pun akan menjadi malu, akan menjadi terhina karenanya. Tapi itu kalau begitu bagaimana nolongnya ustaz? Inilah ya, mudharatnya dari berzina. Akhirnya apa? Kalau ada yang terjadi seperti itu, maka agamanya pun akan sulit untuk ditolong. Ya. Jemaah nama Allah Subhanahu wa taala. Bahkan bukan hanya sampai di situ. Kalau seandainya wanita itu pun hamil kemudian melahirkan, ya, lalu anak itu pun gak boleh disebabkan kepada bapak tirinya, haram hukumnya, gak boleh, harus tetap disebabkan kepada si pelakunya. Bahkan termasuk warisannya pun dia tak ada hak dari si bapak ini, hanya boleh mendapatkan warisan itu bagian dari mamanya. Waktu itu saking berharganya status nikah dari kedua orang tua. Ya. Kan Rasulullah SAW beliau mengingatkan kepada kita, ya, sebagaimana yang dijelaskan oleh Rasulullah SAW dari sahabat Abi Dzar Al-Ghifari, bahwa kata beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menyampaikan kepada beliau, laisa min rajulin idda'a li ghairihi wa huwa ya'lamuhu illa kufrun, wa man idda'a qauman laisa lahu fihim nasab falyatabawwa maq'adahu minan nar. Tidaklah seseorang mengaku, ya, li ghairihi wa huwa ya'lam, dia mengaku bahwa dia itu bukan bapaknya, padahal tujuannya hanya untuk menghilangkan apa ya, rasa malu aja dari teman-temannya dan orang sekitarnya, sehingga memaksakan diri mungkin di ijazahnya, di surat-surat yang lainnya gitu kan, sehingga ditulis bin fulan, padahal asli bapaknya ini bukan dia. Tujuannya untuk menghilangkan ya, malu dan aib saja di hadapan orang lain. Atau mungkin bahkan sampai memanggil dia bapak, karena diajar oleh ibunya mulai kecil, karena dikhawatirkan nanti malu kedepannya kan, menjadi aib. Maka dalam hal ini kata Rasulullah SAW, kalau dia tahu bahwa dia itu bukan bapaknya, illa kufrun, melainkan orang ini jatuh dalam perbuatan kufur. Bahkan termasuk juga man idda'a qauman laisa lahu fihim nasab falyatabawwa maq'adahu minan nar. Dan barang siapa yang mengaku, ya, suatu kaum kemudian dia mengaku saya ada nasab sama dia itu, pada aslinya tidak ada nasabnya, maka kata Rasulullah falyatabawwa maq'adahu minan nar, siap-siap saja dia menempati di lahan api neraka. Alhamdulillah.
Kemudian ini diriwayatkan Imam Muslim. Ada juga sebuah hadis yang lainnya yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man idda'a ila ghairi abihi wa huwa ya'lamu annahu ghairu abihi fal jannatu alaihi haram." Barang siapa yang mengaku kepada selain bapaknya dan dia tahu bahwa dia bukan bapaknya, fal jannatu alaihi haram, maka surga baginya diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, enggak bisa masuk surga. Kok begitu? Ada apa di balik ini semua? Padahal sebetulnya kan sepele, kan kelihatannya kan sangat sepele. Karena nanti pertama, ya, kalau dia mengaku bahwa dia ini bukan anaknya, kemudian mengaku anaknya, kalau masih kecil mungkin nggak ada masalah dalam hal agamanya. Tapi nanti ketika dia dewasa, pertama di dalam keluarga, otomatis ya kalau si bapak dan istri ini ya, dia mempunyai keturunan lagi setelah itu kan, maka adiknya setelah dia itu, anak yang kedua yang dihasilkan dari hasil yang halal dengannya serumah kan nantinya. Iya, kalau sama-sama jenis, kalau beda jenis maka dia bukan mahramnya. Bagaimana nanti dengan keseharian? Ya, pertama dari segi aurat, karena dia dianggap saudara di dalam rumah itu, maka ya biasa saja auratnya. Padahal baginya adalah dosa, bagi anak laki tadi dosa, bagi yang perempuan juga ikut dosa. Ini masalah aurat. Bagaimana nanti kalau dengan perjabatan tangan dan seterusnya? Alhamdulillah. Kemudian lagi ini masalah auratnya. Tidak mustahil lagi nanti kalau dari orang kaya misalkan dan dia mempunyai harta yang banyak, kadang dibagi warisan padahal dia nggak ada hak waris di situ, karena dihasilkan dari hubungan yang gelap, berhubungan lagi dengan masalah harta. Akhirnya apa? Dia mengambil harta yang bukan haknya, otomatis dia makan harta haram di situ nantinya. Ya, yang ini bermasalah. Bahkan termasuk juga ketika nanti, kalau seandainya dia laki mungkin tidak ada masalah, tapi kalau dia perempuan, anak hasil hal yang diharamkan itu, kemudian orang tuanya menjadi wali ketika dia menikah, bagaimana status nikahannya? Tidak sah. Kenapa? Dia bukan walinya, harusnya diwalikan kepada wali hakim. Kalau dia memaksakan untuk menjadi wali, dia tetap akan sah. Kalau nikahnya enggak sah, maka selamanya dia statusnya adalah bersinah, walau di catatan KUA dia dihasilkan dari nikah yang halal. Ya kan? Kalau KUA gimana? Sah, tapi walinya bukan dia. Oh, statusnya. Harusnya bagaimana? Diwalikan ke wali hakim. Maka kemarin ada temannya istri yang sempat curhat begini di dalam WA, "Mbak, saya mau nanya," karena dia tahu apa, mungkin kalau istri saya nggak bisa menjawab mungkin ditanya kepada saya begitu maksudnya. "Saya mau curhat, Mbak. Saya kan terus terang malu, Mbak, sebetulnya ingin curhat ini, tapi mau nggak mau harus gimana?" Ya hanya dia terus terang, langsung saja bayar katanya. "Saya rencana mau nikah, cuma ternyata setelah saya telusuri, saya dengan bapak yang saya miliki sekarang itu, ternyata dulu nikahnya gak sah loh, Mbak. Saya dihasilkan di luar nikah. Setelah kejadian ibu saya perutnya hamil, baru orang tua saya menikah. Berarti kan saya anak sirah ya, Pak ya. Nah, terus bagaimana status nikahan saya nanti, Pak? Kan harus ke wali hakim ya." "Iya," kata istri saya.
harus ke wali hakim. Tak bisa bapak kamu menjadi wali untuk kamu nanti ketika nikah. Aduh mbak, kalau sampai saya tahu gimana dong mbak ya? Nanti malu banget suami saya nanti. Ya, bingung itu mau nikah itu. Sementara anaknya sudah berjilbab. Hanya bingung anaknya. Apa yang dilakukan? Ya memang gak mau. Tetap wali hakim yang menikahkan. Bukan orang yang bukan bapakmu yang sekarang itu yang kau akui bapak itu menjadi walinya. Karena gak sah. Ini berbahaya. Bahkan pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini bukan bukan anak zina, hanya anak umur, yaitu terjadi pada sahabat Zaid bin Harithah. Zaid bin Harithah ini adalah anak umur yang dihasilkan dari tawanan perang pada waktu itu yang dihadiahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dipelihara oleh beliau sampai akhirnya Zaid ini menjadi orang yang dewasa. Karena dia dengan orang tuanya jauh dan dipelihara oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sejak beliau masih kecil, lalu Rasulullah ada niatan baik dengan Zaid bin Haris begini. Lalu beliau mencoba untuk menisbatkan Zaid ini kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu sahabat sehingga mengenal bahwa Zaid bin Muhammad gitu. Tapi apa yang terjadi? Akhirnya Allah Subhanahu wa taala menegur beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Allah Subhanahu wa taala turuhum li a'tihi wa aqsatu indallah al-azab al-bina. Hai Muhammad, panggillah dia atas nama bapak. Jangan atas nama kamu. Kenapa? Aku satu indah. Itu lebih adil bagi sisi Allah Subhanahu wa taala untuk kamu. Seakhirnya apa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tetap menisbatkan Zaid ini kepada Harisah. Jadi enggak ada Zaid bin Muhammad. Tapi kalau seandainya anak tersebut enggak tahu bapaknya di mana sekarang, maka cukup baik kalau aku pergi. Jadi kalian adalah saudara kalian. Kalau begitu dosa siapa yang nanggung? Ya orang tuanya. Dia tidak ada status dosa karena dia adalah korban yang dizalimi oleh si pelaku.